Akhirnya aku bisa berdua sama cewek. Mama kamu masih lama pulang kerjanya? Digo, kenapa pintu rumah dikunci-kunci sih? Buka! Astaga, buruan sembunyi. Mama kok udah pulang? Katanya mau kerja sampai malam. Ngapain kamu nanya urusan mama? Kenapa? Kamu gak senang mau pulang cepat? Terus, kenapa muka kamu panik gitu? Bukan gitu. Kok ada sepatu cewek? Mama mau lihat kamar kamu. Eh, Ma! Tunggu, Ma! Kok ada bawa patung cewek? Ma, udahlah, ayo keluar. Gak boleh orang tua masuk kamar anaknya. Anak itu juga punya privasi. Ya ampun, bobokku bodoh banget sembunyi di situ. Astaga, nak. Kamu ngapain, ha? Maafin Digo, Ma. Digo hilaf. Kamu malu-maluin Mama. Ngapain kamu pacaran sama cewek jelek kayak gini? Bawa cewek. Tapi jangan cewek jelek juga kali. Lihat tuh mukanya. Kucel, jerawatan. Kayak gak pernah dirawat aja. Tapi, Tan. Diam kamu. Minimal kalau mau jadi pacar anak saya itu perawatan. Setelah digasak Mama, kok jadi cakep banget. Mama gitu loh. Kalau pacar kamu belum gini kan gak bikin malu. Jadi Mama gak masalah kalau Digo bawa cewek ke kamar? Ya gak masalah dong sayang. Yang penting jangan aneh-aneh. Mama tahu rasa pacaran itu indah banget. Makanya Mama pacaran lagi. Hah? Pacaran lagi? Nah, itu pasti pacar Mama. Digo, kenalin. Ini pacar baru Mama. Papa!